Assalamualaikum, saya Amir Wafi bin Khairul dari kelas DKM 1B. Nombor metrik saya ialah 15 DKM 20F 2029. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah binti Ibrahim dari kelas DKM 1B. Nombor metrik 15 DKM 20F 2004. Hey, hi, assalamualaikum. Saya Nur Rafika Tasha binti Razmi dari kelas DKM 1B. Nombor metrik saya 15 DKM 20F 2007. So hari ini saya akan menerangkan tentang sedikit pasal trigonometri. Trigonometri adalah kiraan yang sering digunapakai dalam kehidupan manusia. Trigonometri berkaitan dengan segitiga yang terdiri daripada hypotenuse, adjacent dan opposite. Trigonometri juga diaplikasikan untuk mencari panjang objek dan sudut objek menggunakan formula Sochatova. Soalan ketiga A, dia kata the angle of elevation of the top of hill at the foot of tower 70. Maksudnya sudut sini dari ketinggian bukit ni adalah 70. Lepas tu dia kata sudut ni dari ketinggian Eiffel Tower ni 35. Lepas tu dia kata berapakah ketinggian untuk bukit sini. Tapi kita kena cari sini dulu sebab untuk dapatkan yang sini. So step first, kita kena cari yang sini. Kau nak cari yang sini. So kita, sini dah dapat 65 kan. Sini 65. So nak cari sini je. Kalau sini, ni opposite, sini adjacent. So dia akan guna keadaan tan. Tan theta sama dengan opposite per adjacent tower. Okay, lepas tu turunkan balik ni. Tan theta dia 35. So tulis je balik sama dengan opposite dia dah bagi. So turunkan je 65. Sekarang ni kita nak cari dia punya adjacent bawah ni. So first kita kena bawa yang ni, A ni, bawa pergi ke sini dulu. So dia akan jadi tan 35 darab dengan A sama dengan 65. Kiranya kita akan switch. Yang ni bawa ke sini, yang ni bawa sini pula. Lepas tu yang ni kita bawa balik ke sini. So dari darab pindah sini jadi bahagi. So A sama dengan 65 per tan 35. Tekan calculator kita akan dapat 92.83 meter. Adjacent dia kita dah dapat 92.83 meter. Okay, sekarang ni dia nak cari ketinggian bukit ni. So kita ambil je balik. So bila sini, kita ambil daripada sudut sini 70. Dia punya adjacent dia dah bagi. So sama juga guna kaedah tan. Tan theta sama dengan opposite per adjacent. So tan theta dia, theta ambil sini, sudut dia 70 sama dengan opposite kita nak cari. So tinggalkan dulu. Adjacent dia 92.83. Okay, bila dah dapat ni, yang ni pindahkan dia ke sebelah untuk dapatkan dia punya opposite. So tan 70 darab 92.83. Okay, bila dah dapat ni, yang ni pindahkan dia ke sebelah untuk dapatkan dia punya opposite. So tan 70 darab 92.83 sama dengan opposite. So masukkan calculator, jawapan dia akan dapat 255.05. Okay, ni jawapan untuk ketinggian bukit ni. Soalan ni kita harus balik soalan ni. 9 tan theta tambah tan
fase 2 sama dengan 5. Set fase 2 theta tolak 3. So kat sini kita boleh gantikan set ni dengan formula basic identity. Satu tambah dan hasil dua kita tolak kita. So yang ni kita turunkan 9 kita tambah dan hasil dua kita. Seterusnya kita akan darab masuk dalam kurungan ni 5 darab ni 5 tan kuasa 2 delta tolak 3. So yang ni kita ni turunkan dia tan kuasa 2 delta. So dapat jadi macam ni, kita hanya pindahkan dia ke sana. So kita susun dia balik, tan kuasa 2 ni negatif 5 tolak, pindah saja yang negatif 5 tan kuasa 2 delta. So ni kita turunkan tambah 9 tan theta. Ni 5 pindah saja jadi negatif tolak 5 ni jadi positif 3 sama dengan cos 5 tambah 3 jadi negatif 2. So kita boleh menggantikan tan ni jadi x. Kita boleh guna equation tekan 1, degree 2. A kita ialah negatif 4, B kita 9 dan C kita negatif 2. So kita dapat puluhan, kita tukarkan dia kepada pecahan. So dapat 1.4. So kita tulis kat sini 1.4. 4 tu naik depan 4 tan tolak 1. Okay. Ini X2 dia 2 tan theta tolak 2 sama dengan kosong. So kita selesaikan yang ni 4 tan theta tolak 1 sama dengan kosong. Pindahkan jadi 1.4 tan theta. So kita pindahkan 4 jadi 1.4 tan. Okay, tan kita pindah sini. So tan negatif 1, 1/4. Jawapan dia kan tan 1/4. So kita dapat 14.036. So 14.036. Okay. Kita selesaikan yang ni. Tan kita tolak 2 sama dengan kosong. So negatif 2 pindah sini negatif dan kan pindah sini jadi negatif, negatif 1 2. So kita tekan shift dan 2. So dia 63.435. Tulis 63.435. So untuk menentukan jawapan ni berada di sekuen ke berapa, tan dia adalah positif. So kita buat sebab dia tan positif, dia berada di sekuen yang sini 14.036. So sebab dia berada di sekuen yang pertama dengan pasir X, so jawapan dia tetap 14.036 bazar. Untuk sekuen yang ketiga, kita buat 180 tambah 14.036. So, jumlah dia adalah 194.04. Okay, ni jawapan untuk yang ni. Okay, untuk yang ni, kita ulang sama yang macam ni. Okay. So, yang tu dekat dengan part CX. 63.435. Ini sama dengan dekat dengan sini 63.435. So dia punya ni ialah, sebab yang ni dekat sama juga macam atas.
Jawapan dia tetap 63.435. Lagi 1, 180 tambah 63.435. Jawapan dia ialah 63.435 dengan 243.43. Okay, jawapan last dia ialah 14.036, 63.435, 194.04 dan last sekali 243.43. Okay, itu jawapan dia. Terima kasih. Itu je dari kami. Terima kasih. Bye.